Kita kasih garam ini ya, biar nggak terlalu pahit ya. Kita remas-remas seperti ini. Oke. Oke ya, kita remas-remas dulu ya. Dan cuci piring. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Mario Food Channel. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, suka, share Mario Food Channel. Lagi, stay yang kita positif. Semoga atas semuanya ada orang sini yang baru pada channel. Semoga dalam lindungan Allah, tak menamin yang bala namin ya. Oke, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Mario Food Channel. Oke teman-teman, hari ini kita tumis fukua daging sapi. Nah, tumis fukua seperti ini ya. Fukuanya, nah, fukuanya seperti ini. Kita cuci bersih dan kita remas-remas pakai garam ya, biar tidak terlalu pahit ya. Dan ini bumbunya bawang merah, bawang putih, onion, garlic. Ini sudah saya potong-potong ya, tipis-tipis atas selera ibunya. Udah dimarinasi ya. Udah saya marinasi dengan bumbui dengan merica, gula, dan chicken powder, merica, kecap asin, sama minyak gorengnya. Oke, seperti ini. Let's go, kita cuci bersih dulu, potong-potong parinya ya. Kita kasih garam ini ya, biar nggak terlalu pahit ya. Kita remas-remas seperti ini. Oke. Oke ya, kita remas-remas dulu ya. Dan cuci bersih. Remas-remas, cuci bersih. Super air ya. Oke, kita cuci bersih. Teman-teman ya, seperti ini. Fukua atau bikokot atau parenya ya, sudah saya cuci bersih ya. Biar kalau digoreng bersih-bersih seperti ini. Oke, dan ini bumbunya bawang merah, bawang putih ya. Juga ada tausi, seperti tausi ya, kerja hitam yang berhasil difermentasi ya. Suka-suka ya, mau dipakai atau enggak, pakai tausi apa enggak, suka-suka ya. Oke, siapkan wajan dan minyak goreng ini, habis goreng tahu ya, enggak apa-apa. Oke, maka tausi ini kerja hitam yang terlalu difermentasi, namanya juga mau tausi. Oke, cukupnya aja ya. Iya, sekali masukkan daging sapi ya. Masukkan pare. Ada gula juga saya cukupnya, karena ini pahit jadi ya gulanya sedikit ya. Dua menitan ini ya. Oke, sampai empuk parenya ya, seperti ini. Jambut sekali parenya, untuk nasi putih sesuai selera majikan masing-masing ini ya. Oke, kita sajikan. Nah, sekali ini tumis pare ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Para ini ya, tumis pare daging sapi, mantap sekali ya. Mario Food Channel, jangan lupa bagi like, comment, subscribe, share Mario Food Channel. Tips, semuanya, terima kasih. Oke, see you next video, tunggu video dua sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia pare. Tumis pare, pahit.